Waqad jaa fil hadis, sungguh telah mendengar dalam hadis an Anas bin Malik dari sini Anas radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda, idza qama al imam fi mihrabihi wa tawatarat as-sufu nazalat ar-rahmah ba'awwal dhalika tusibu al imam thumma man an yamini thumma an yasari thumma tatafarraqu ar-rahmatu 'ala al-jama'ah thumma yunadi man qul rabbi afulan wa qasir afulan farabih man yarfa'u yadayhi ila du'a ila Allah ta'ala idza faragha min salatihi al-maqbulah wal khasiru huwa alladhi kharaja min al-masjid bila du'a fa idza kharaja bila du'a in qalat al-mala'ikatu ya fulan istaghnaita 'an Allah ta'ala ma laqa 'inda Allah hajj. Rasul bersabda, apabila telah berdiri oleh imam di mihrabnya, apa itu mihrab? Tempat sholat imam. Apabila telah berdiri oleh imam di mihrabnya dan telah teratur sudah oleh sholat, maka turunlah rahmat Allah. Yang pertama, rahmat Allah itu akan mengenai ada yang mendapatkan pertama rahmat itu imam. Paul tadi kata simbol imam yang pertama, imam yang datang. Kemudian orang yang ada di sebelah kanan imam. Kemudian orang yang ada di sebelah kiri imam. Kemudian rahmat itu terbagi bagi rata atas semua jemaah. Kemudian memanggillah malaikat menyeru. Kita ada mendengar, ada kita mendengar. Janganlah bersebabnya ada seruan, yakin saja itu seruan dari malaikat. Bagus. Mun berjalan di tengah hadap, ada orang mengiau lagi jalan-jalan di tempat gelap sendirian. Nah, itu kalau di masjid ada panggilan ikat, insyaAllah, andai kata mendengar juga, tapi kita tidak mendengar dan kita yakin dengan hadis Rasulullah. Kemudian memanggil malaikat, menyeru malaikat, untung si bulan dan rugi si bulan. Maka orang yang untung ialah orang yang mengangkat dua tangannya dengan berdoa kepada Allah Ta'ala apabila selesai dengan sholat wajibnya. Dan orang yang rugi ialah orang yang keluar dari masjid tanpa doa. Maka apabila yang keluar tanpa doa, berkatalah para malaikat, wahai bulan, apakah engkau tidak berhajat kepada Allah? Apakah tidak ada bagi engkau di sisi Allah hajat kepada Allah? Istaghnaita 'anillahi ta'ala, ma laka 'indallahi hajah. Kata malaikat, wahai bulan, apakah kau tidak berhajat kepada Allah? Tidak punya hajat, tidak punya keperluan kepada Allah. Istaghnaita, terkaya sama. Istaghnaita 'anillahi ta'ala. Wah, merasa cukup. Sehingga tidak perlu minta. Jadi kita disuruh untuk minta. Selesai sholat, doa. Jadi kalau tidak berdoa, dapat panggilan malaikat. Istaghnaita 'anillahi ta'ala. Ma'alaka indallahi hajah. Engkau terkaya dari Allah, engkau tidak punya hajat kepada Allah. Sedikit-sedikit berdoa. Ayo, kira-kira yang akhir nih, jelasin sebelum berdoa kan ada. Berdoa aja kalau berdoa kan berdoa. Tengah malam berdoa. Tengah berdoa aja. Jangan lupa ya. Berdua aja, tanggal berdua. Berdoa. Minta kepada Allah.